Ex-back Manchester United, Rafael Varane, tinggal selangkah bakal menjadi pemain di klub Serie A, Como 1907. Varane cabut dari Manchester United pada musim panas 2024 ini. Man United tidak mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama setahun yang mereka miliki dengan pemain Prancis tersebut. Varane kemudian dikaitkan dengan beberapa klub. Ada yang menyebut ia bisa balik ke Spanyol untuk gabung kembali ke Real Madrid. Lalu ada laporan bahwa ia bisa saja melanjutkan karir di Amerika Serikat. Ia dirumorkan bakal bermain di Inter Miami bersama Lionel Messi. Namun kemudian muncul klub yang tak terduga. Klub itu adalah Como 1907, yang baru promosi lagi ke Serie A untuk musim 2024-25 mendatang. Como serius ingin mendatangkan Varane. Usaha mereka pun dilaporkan berhasil. Varane dilaporkan sudah terbang ke Italia. Ia juga disebut sudah menggelar pembicaraan dengan manajemen Como pada akhir Juni lalu, termasuk dengan pelatih klub tersebut, Cesc Fabregas. Usaha Como kemudian dilaporkan mendapat hasil positif lagi. Varane disebut sepakat bermain di tim milik keluarga Hartono tersebut. Kini ada laporan bahwa Rafael Varane tinggal selangkah lagi bakal gabung Como 1907. Ia disebut tinggal teken kontrak saja. Semua dokumen kontraknya sudah dipersiapkan oleh Como. Laporan ini dilansir Fabrizio Romano. Rafael Varane ke Como, here we go. Dokumen sudah siap dan siap untuk ditandatangani. Mantan Real Madrid dan Man United CB akan bermain di Serie A di bawah asuhan Cesc Fabregas sebagai manajer. Memahami Varane akan menandatangani kontrak 2 tahun hingga Juni tahun 2026 plus opsi hingga 2027. Cerita eksklusif, dikonfirmasi.